Halo penyelam handal. Pada saat ini banyak sekali orang yang gemar melihat postingan-postingan jadul di Facebook. Dan seperti yang kita ketahui, postingan-postingan tersebut merupakan postingan asli. Namun apabila kalian ingin ikut meramaikan fenomena itu, tetapi kalian tidak memiliki postingan jadul, maka simaklah video ini. Karena pada video ini saya akan membagikan tutorial atau cara mengubah tanggal postingan di Facebook. Baiklah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka Chrome, kemudian kalian search facebook.com. Nah, yang ini langsung saja kalian klik, buka saja Facebook di Chrome ya. Baiklah, setelah itu kalian login seperti biasanya, masuk ke dalam akun Facebooknya terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk ke dalam akun Facebooknya, kalian klik titik tiga vertikal yang di pojok kanan atas ini. Yang ini saya tandai supaya tidak salah. Nah, yang ini. Kemudian kalian pilih situs desktop, kalian centang situs desktopnya. Baiklah, setelah itu kalian klik link Facebooknya yang ini, yang di dalam kolom ini. Kemudian kalian klik yang gambar pensil. Setelah itu kalian hapus M pada link Facebooknya, kemudian kalian ganti menjadi web. Setelah itu kalian enter dan tunggu sebentar. Nanti tampilannya akan seperti ini Facebooknya. Setelah itu kalian klik yang garis-garis ini dan kalian klik akun Facebook kalian, nama akun Facebooknya. Nah, setelah itu carilah postingan yang ingin kalian edit tanggalnya. Karena di sini postingannya sudah diedit, tanggalnya yang ini cuma ada satu di akun Facebook saya ini. Maka saya akan membuat postingan baru. Kalian pasti sudah tahu cara membuat postingan baru di dalam Facebook ya. Baiklah, seperti ini caranya apabila kalian belum mengetahuinya. Nah, kalian buat postingan, kemudian kalian tuliskan sesuatu apapun itu. Di sini saya akan mencontohkan halo semuanya. Oke, kemudian kalian klik saja kirim. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kalian langsung saja klik yang ini, titik tiga horizontal. Yang ada di postingan, yang ada di sudut postingannya, kalian klik. Setelah kalian klik, kalian pilih edit tanggal atau dalam bahasa Inggrisnya edit date. Nah, setelah itu kalian hapus tahunnya terlebih dahulu. Kalian pilih ingin mengubahnya menjadi tahun berapa. Setelah itu kalian edit jamnya, lalu kalian bisa mengedit tanggal dan juga bulannya. Nah, jika sudah selesai, langsung saja klik selesai. Dan kalian refresh agar tampilannya berubah. Dan seperti inilah tampilannya ketika sudah diedit tanggalnya. 22 April 1969. Halo semuanya. Dan untuk kalian yang menggunakan laptop maupun komputer, caranya tetap sama ya. Kalian buka browser, kemudian kalian masuk ke Facebook dan edit tanggal di postingannya. Seperti itulah caranya. Baiklah, sampai di sini video tutorialnya. Terima kasih karena telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Salam Gamdroyan. Bye-bye.